Itu yang peliharaan yang paling mahal. Iya, itu. Kabur berarti ke arah jalan mana, Pak? Kronologis dari waktu pelaku datang sampai mengambil burung murai itu? Ya mungkin dia juga udah mantau juga sih, gitu. Tahu di sini ada burung murai, ya cuma dia juga lagi butuh apa gimana, mungkin jalan satu-satunya itu ngambil burung nyuri gitu. Itu pas kejadian toko lagi tutup apa gimana, Bang? Itu kan posisi masih pagi ya, jam 4. Terus di sini juga mungkin lagi sholat subuh gitu, terus itu juga nggak sengaja kebuka gitu. Terus di sisi lain juga ada yang tidur juga, jadi ya mungkin dia masuk, ada lowongan masuk, dia masuk gitu. Pelakunya kok dari CCTV berapa orang, Bang? Satu orang sih. Satu ya, orang. Dia jalan kaki atau naik motor atau? Kalau dilihat dari CCTV sih dia jalan kaki. Jalan kaki. Itu dia yang diambil burung jenis apa, Bang? Jenis murai batu. Murai batu. Harganya sekitar berapa tuh? 3-4an lah. 3-4 juta. Iya. Sebelumnya pernah ada kasus pencurian burung serupa atau bagaimana, Bang, di sekitar sini? Di sekitar sini sih ya lumayan banyak sih pencurian burung sih. Sebelum itu juga ada yang kehilangan di video jam 12 siang. Belum lama ini? Belum lama ini kata orangnya. Kalau dari CCTV kan kelihatan wajah pelakunya itu, Bang. Itu Abang kenal apa bagaimana? Kalau saya sih kurang begitu kenal sih. Jadi benar-benar orang asingnya gitu, Bang ya? Udah melapor ke polisi, Bang? Belum sih. Untuk sekarang belum? Belum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!